pernah lihat pemain timnas di Piala AFF 2020-2021 kemarin. Membanggakan bukan? Skuad termuda di ajang turnamen tersebut. Para muda ini bersinar di lini masing-masing, hingga harga transfer pun bukan main. Bersinar dan punya pasar tinggi. Ini dia 4 pemain timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF 2020. Kini menjadi incaran sejumlah tim Eropa. Hal itu mengemuka setelah mereka melakukan pertemuan dengan agen sepak bola Dusan Bogdanovic. 4 pemain tersebut adalah Egy Maulana Fikri, Witan Sulaeman, Pratama Arhan, dan Rizky Ridho. Keempat pemain tersebut telah membela timnas Indonesia hingga finish sebagai runner-up di Piala AFF. Nampak dalam foto, keempat pilar timnas Indonesia tersebut sedang berada di meja panjang, dengan hidangan di depan masing-masing, dan seseorang yang terlupakan agen sepak bola Dusan Bogdanovic. Empat pemain timnas Indonesia bersama sang agen, Dusan Bogdanovic, tulis at Liputan Timnas, 7 Januari 2022. Unggahan akun Instagram tersebut telah disukai 6.000 lebih warganet dalam waktu 2 jam. Jumlah pun memenuhi kolom komentar. Warganet berharap keempat bintang Garuda tersebut akan dapat bermain di luar negeri untuk memperdalam keterampilan bermainnya. Dikabarkan sebelumnya, bek PSIS Semarang ini dilirik klub Korea dan Eropa. Namun, klub asal Pratama Arhan tidak secara jelas menyebutkan klub mana yang akan membawanya. Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaeman sudah bergabung di klub Eropa, masing-masing FK Senica dan Lechia Gdańsk. Pihak klub belum mengonfirmasi secara jelas status pemain gelandang 21 tahun ini. Egy sendiri telah menghapus FK Senica dari keterangan bio Instagramnya. Dengan demikian, untuk saat ini status Egy masih bebas kontrak. Posisi Egy saat ini sedang dalam masa transisi dari klub Eropa tersebut. Kabar menyebutkan bahwa kontraknya bersama FK Senica sudah berakhir Desember 2021. Sementara bek andalan Persebaya, Rizky Ridho sempat disebut Witan pantas bermain di Eropa saat wawancaranya di YouTube PSSI beberapa waktu lalu. Untuk saya, banyak pemain Indonesia yang pantas ke Eropa, seperti Pratama Arhan dan Rizky Ridho, tutur Witan. Ramai pula diberitakan jika Pratama Arhan pun sempat melakukan komunikasi dengan sesama rekan timnas Indonesia mengenai kesempatan merumput di negara lain. Jika benar adanya, rampungnya Piala AFF ini merupakan langkah awal yang baik bagi pemain timnas Indonesia dan sepak bola tanah air di masa depan.